Hai. Bukan. Nanti orang macam pelik pula aku hai-hai ni. Jadi sekali. Hai. Hai. Hai, assalamualaikum semua. Saya Akif Zulkifli. Bertemu lagi kita dalam rancangan. Tak ada pun rancangan. Disebabkan PKP ni aku bosan dan aku nak buat satu video. Aku post kat YouTube ni pun bukan selalu. Jadi ini konten aku yang tak apa-apa. Aku tak kisah orang nak cakap apa pasal video ni. Tapi ada benda aku nak cerita dekat korang. Yang aku ada satu masalah. Teng teng teng. Aku tak kata edit yang tung 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 macam mana lah. Tak apa, nanti aku belajar. So sepanjang PKP ni aku duduk rumah, baring, makan, main game, tengok anime. Macam tu lah, main IG, main TikTok. Tu je lah. Tapi orang tak tahu satu benda yang aku selalu buat. Ramai yang ingat hidup kita ni sempurna. Tapi tak. Ya adik-adik, tuan-tuan dan puan-puan. Mesti tertanya-tanya, apa benda lah masalah kau ni Akil? Kita orang ni tengok kau okey je. Tapi sebenarnya apa masalah kau? Aku ada guna satu benda ni. Ini bukan paid review ke apa. Ini aku jujur nak bagi tahu yang aku ada guna benda ni. Ini botol untuk... Botol ni lah yang... Aku nak buat video kau masuk pula. Sama-sama. Ha? Tekan lagi video tu. Cepat menari. Mana? Kau dah masuk kau video nak, aku kau kena menari. Kau diri sekarang kau diri. Kau pergi mampus. Kau nak buat aku content. Hoi, 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 hoi. Macam mana aku nak buat video yang elok, yang sopan, yang clear background. Dah lah bilik bersepah tapi aku kisah apa? YouTube aku. Okay, kita sambung balik pasal ni. Aku ada masalah susah nak bernafas sebab hingus. Dia sinus lah, masalah sinus. Dia tersumbat, jadi susah untuk bernafas. Tapi sejak aku guna benda ni, aku boleh bernafas dengan tenang. Korang kalau nak beli ni, boleh pergi dekat Shopee, dekat Lazada ke apa kan, pergi beli Nail Mid Sinus Rings. Benda ni bagus untuk siapa ada yang masalah nak bernafas. Memang sangat berkesan. Aku nak share ni pun untuk orang-orang yang ada masalah pernafasan. Sebab aku rasa semua orang patut tahu benda ni. Ramai ada yang sampai masalah teruk. Tak tahu nak buat apa. Hembur-hembur ingus pun tak keluar-keluar juga ingusnya. Jadi pakai benda ni. And aku akan buat tutorial juga. So korang tunggulah video ni sampai habis ya. Cara penggunaan dia memang senang. Just ambil satu sachet ni, produk dia, then letak dalam ni, isi air sampai atas. Okay, aku nak tunjuk ke videonya? Jom ikut aku. Ke tak payah? Aku pergi kejap lah bilik air. Tapi sebelum tu aku tunjukkan lah dalam dia ada benda ni. Macam ni je. Okay, aku masukkan lah dia punya benda ni. Nanti aku dah pergi dalam bilik air, korang tak nampak pula. Okay. Okay, masukkan dalam ni. Dia macam dalam dia ada apa? Garam. Tapi aku tak tahulah produk apa. Tapi baik untuk supaya kau tak berjangkit apa-apa guna air pipe kan. Jadi memang guna air pipe. Tapi benda ni garam untuk kita punya. Tak lah, aku pun tak pandai sangat sains. Jadi korang pandai-pandailah Google nanti eh. Aku isi air jap. Aku dah isi dah. Jadi just isi sampai paras atas ni. Dah letak dia punya garam tadi tu kan, yang ubat dia tu. Tutupkan benda ni. Kita okay, aku nak buat tutorial. Jadi aku dah siap bawa gayung untuk tutorial lah. Buat macam ni. Korang mesti ada yang pernah tengok, ada yang tak pernah tengok. Jadi yang baru tengok tu jangan terkejut. Bila aku masukkan air dalam ni, dia akan keluarkan air lagi sebelah hidung. Dia macam dia bersihkan hidung kau. Okay. Dah dia punya garam sudah sebati, kita pun boleh lah tekan dekat ni. Tapi memang kena ada alat. Aku biasa buat dekat dalam tandas. Jadi disebabkan YouTube untuk korang tengok aku buat benda ni. Jadi kau tengok lah. First time aku guna benda ni, rasanya macam pedih. Sebab first time, and then bila keluar tu keluarlah lendir-lendir yang Tapi
Lepas tu nak bernafas memang senang gila lah. Yang ada masalah bernafas tu korang boleh pergi guna benda ni. Sekarang tibalah masanya. Teng teng teng. Kita gunalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa bagi tahu. Kadang-kadang aku buat benda ni, dia bukan setakat keluar kat hidung lah, dia keluar kat mulut juga. Ada teknik dia, tapi aku tak berapa pasti teknik yang betul dia macam mana. Yang aku tahu, tekan ni. Kau picit, nanti hari ni akan sup, tu, keluar dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Agak menjijik. Tak boleh tunjuk jijik-jijik. Makan tissue. Habis. Tapi untuk YouTube, kita sanggup buatlah untuk semua orang. Kita buat lagi je. Hari ni banyak lagi. Jangan bazir. Benda ni mahal. Tak adalah mahal sangat. Dalam 30 ke 40. Aku boleh lupa. Dalam RM50 macam tu lah. Astaghfirullahaladzim, jijik betul video ni. Tapi aku kisah apa? Okay, dah guna sebelah ni, kita guna lagi sebelah pula, okay? Oi, flawlessnya muka aku. Tiba. Okay, jangan pula nak ni tekan sini, kau tekan-tekan, tiba-tiba termasuk mulut. Mampus. Okay, ih, pegai lagi ni. Sabar ya anak-anak. Okay. Next. Jadi hidung aku. Okay. Jadi aku dah makin boleh bernafas dengan lebih boleh bernafas dengan senang. Alhamdulillah. Terima kasihlah siapa yang buat benda ni. Inilah hasilnya. Tak nampak kot. Nak aku tunjuk ke? Tak payahlah benda-benda kotor ni kau nak tengok. Ada lendir-lendir sikit. Tapi aku dah selalu buat. Jadi tak apalah. Bendanya sikit je. Kalau first time yang guna tu, memang akan nampak kesan dia lah. Jadi air ni nak pandai panaskan hidup. Jangan. Benda ni dah banyak membantu aku. Jadi aku nak share juga dekat korang. Ini bukan paid review ya. Lagi sekali saya tegaskan di sini. Walaupun aku banyak buat review, aku banyak promo barang, tapi kali ni ikhlas ya. Aku nak bagi tahu semua orang, siapa yang ada masalah pernafasan tu, korang patut guna benda ni. Memang sangat-sangat berkesan. Ada banyak masa lagi sepanjang PKP ni untuk aku buat video-video. Korang nak Akil buat video apa pula? Korang boleh komen dekat bawah. Nak buat YouTube apa pula? Nanti insyaAllah ada masa. Memang ada masa kita akan buat YouTube lagi. Okay, jumpa korang dalam video yang akan datang. Bye-bye.